datang di YouTube channel aku Karina Sophie Saraswati. Hari ini aku bakalan nge-review salah satu produk hair make pertama yang aku beli. Jadi setelah morning sickness yang berbulan-bulan lamanya, well aku belum bilang ya, sorry, aku belum bilang kalau aku ini lagi hamil anak ketiga yang luar biasa banget ya. Aku gak nyangka, tapi aku gak ngebahas tentang itu sekarang. Aku ngebahas tentang jadi aku setelah aku tuh mabuk yang aneh banget. Maksudnya ngidam, aku tuh yang bulan-bulan pertama tuh aneh banget. Jadi aku ngidam, gak suka belanja, bayangin. Seorang Karina yang gak suka belanja gitu. Tiba-tiba kalau ke mall tuh mabuk ya. Nah, usai itu berakhir, kira-kira itu 2 bulan yang lalu ya, kurang lebih 2 bulan yang lalu, tiba-tiba aku tuh enakan dan bener-bener pengen banget belanja. Well, yang pertama aku belanja nggak tanggung-tanggung, aku pengen belanja banget ke Herme, yang mana barang ini aku itu sudah pengen lama banget. Cuman susah banget nyari di Herme di Jakarta, terus jarang banget ada yang jual di online gitu, online Instagram tuh juga jarang banget. Oke. Tapi sebelum aku ngebahas lebih lanjut tentang barang ini yang mungkin barusan sepintas kamu lihat yang kayak gini ini, dan sudah ada juga di title-nya ya. Jadi jangan lupa, please jangan lupa subscribe, like, comment, dan share di seluruh sosial media yang kalian punya. Oke. Oke, kita mulai sekarang. Jadi aku belanja ini kira-kira 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan 3 bulan yang lalu lah ya. 3 bulan yang lalu itu aku nelpon pertama udah berbulan-bulan dari tahun lalu aku juga udah nelpon ke mereka dan mereka selalu bilang mereka enggak punya. Nah, setelah aku mabuk itu akhirnya aku langsung pergi jalan-jalan. Yang pertama aku cari adalah mall ini, tempat adanya Herme satu-satunya di Jakarta. Aku bilang pagi-pagi banget aku datang ke sana, tokonya belum buka dan aku ngantri ya, yang dimana waktu itu PSBB kalau nggak salah. Terus aku tanya sama si masnya, mas punya 4B nggak gitu? Mereka bilang nggak ada 4B20, adanya 4B yang gedean yang kayak batik gitu. Nanti aku akan taruh di sini ya fotonya ya. Terus aku tuh nggak mau gitu loh. Terus waktu itu aku udah nelpon, mereka bilang nggak ada. Terus masnya tuh bilang, tunggu sebentar ya bu gitu. Akhirnya dia cari-cari ke dalam, ternyata ada cuman satu. Yap, adanya cuman satu ini. Dan langsung aku beli tanpa aku pikir panjang, karena ini aku memang udah suka dari waktu aku, kayaknya aku jatuh cinta pertama kali itu bukan karena apa-apa, karena aku nonton tayangannya Princess Syahrini yang make kantong ajaib Doraemonnya, yang which is itu si 4B ini, dan bagus banget gitu. Ya udah, seperti biasa aku akan nge-review sedikit tentang boxnya. Aku juga pertama kali punya box Herme gini ya. Ini ada tulisannya 4B gitu, boxnya Herme orange gitu, dan memang boxnya keras-keras gitu deh ya. Terus dapat pita, seperti biasa dia akan pitain. Terus ada receipt-nya ya, jadi ada receipt-nya kayak gini di Herme gini, receipt-nya tuh asli ya. Jadi aku takut ada yang bilang nanti palsu, jadi aku beli di Herme. Harganya itu di bawah 10 juta kalau nggak salah. Itu berapa ya harganya ya, aku nggak akan kasih tahu ya, apa aku kasih tahu, pokoknya di bawah 10 jutaan lah ya harganya, nggak sampai 10 juta. Cukup mahal, bukan cukup mahal, memang mahal sih. Terus dia kayak paper bag gitu, kayak kotak sepatu menurut aku, tapi bagus. Terus dia tuh sebenarnya datang dengan dust bag gitu, lucu ya. Ini dia punya dust bag, dust bagnya aja eksklusif banget. Terus ada wadahnya gini, dust bagnya aja lucu banget ya. Pokoknya keren banget. Dust bagnya ini kayaknya bisa dipakai jadi kantong juga deh kalau mau, cuman sayang. Aku simpen ya, karena ini adalah Herme pertama saya. Ada suara di belakang karena orang-orang pada masih beraktivitas gitu. Oke, jadi kita lanjut. Ini adalah barangnya. Ini super duper lucu banget, dan menurut aku ini
worth it banget untuk dibeli, dan ini bagus banget. Barangnya itu ringan, bener-bener super ringan banget. Jadi kalau kamu misalnya mau pakai tas apa aja, itu bisa masuk ke tas apa aja, nggak hanya tas Birkin atau tas Hermes. Terus isinya menurut aku juga banyak. Jadi dia itu, ini kan ada isi, lagi ada isinya ya. Jadi di pouch dalamnya itu aku keluarin ya barang-barang aku. Ini bisa masuk handphone, kacamata, dompet. Terus ini kantong belanjaan. Terus dia punya kantong-kantong lagi di. Jadi kantong dalamnya tuh kayak gini. Nggak ada tambahan ya kantong dalamnya, karena ini 4B20. Kalau nggak salah, kalau 4B yang gedean itu, aku lupa ukurannya, mungkin 235 ya atau 25 gitu. Dia lebih gede banget. Terus ada resletingnya gitu. Terus kainnya itu dari batik. Ini kainnya itu dari apa ya, kanvas ya, bukan kanvas sih. Pokoknya kainnya ini natural gitulah, dari kain. Nah, jadi kunci apa ini? Oh, ini kayaknya kena polpen atau kena lunturan. Aku udah ngelunturin. Jadi ini udah kena noda dikit ya. Ini harus dibawa ke tukang cuci ini. Jadi kantong depannya itu ada kantong gini. Terus isinya ini biasanya kalau aku pergi traveling jauh, itu aku isi untuk uang cash, karena dompet aku kan kecil. Jadi uang cash aku taruh di sini. Kemudian dibaliknya lagi, di belakangnya itu ada dua kantong lagi. Ini dibagi dua. Ini kantong kecil, kantong kecil. Yang sebelahnya itu aku taruh ya kayak ini aja sih. Apa sih namanya? iPod, terus tetes mata, parfum kecil. Nah, kantong sebelahnya lagi itu aku taruh, jadi ada dua kantong kan. Ini aku taruh biasanya perhiasan-perhiasan gitu yang aku mau pakai-pakai gitu ya. Jadi biar nggak susah nyarinya, dan syukurnya sih aku rasa masih aman, dia nggak pernah tumpah di dalam tas, jadi aman. Terus kalau sebelah-sebelahnya aku taruh hand sanitizer, oil gitu ya. Jadi kiri kanannya ini juga ada kantong kecil gitu. Terus pokoknya ya perlengkapan-perlengkapan COVID gitu ya, sanitizer yang kayak gitu. Itu aku taruh di sebelah-sebelahnya. Tuh. Jadi kayak gini nih. Terus bagusnya lagi, pas yang surprise yang bagus luar biasa dari 4B ini adalah kantong ini adalah, itu dia itu enggak, walaupun dia tipis, dia itu tetap diem. Coba bayangin. Jadi ini kalaupun enggak ada isinya ya, aku keluarin ya biar kalian bisa lihat. Itu aku suka banget, dia itu bener-bener diem banget. Yang dia itu diem, enggak gini. Ini udah kena noda sih ya. Jadi dia diem banget. Biar kalian bisa lihat kalau page. Jadi kalau barang kayak gini tuh dia diem. Kalau misalnya memang ini eksklusifnya. Jadi aku baru menyadari. Jadi kalau misalnya barang-barang Hermes ini, dia tuh lebih ke stylenya tuh klasik banget ya. Klasik yang enggak macem-macem gitu, yang enggak aneh-aneh. Dan ini benar-benar bagus banget kantongnya. Terus ini nih kulitnya sedikit, jadi ada Hermes-nya ke sini. Kalian bisa lihat nggak ya? Atau ini blur? Maafkan aku kalau blur ya. Nah, ini ada Hermes-nya. Ada tulisan Hermes-nya. Terus kodenya itu ada di sisi sini ya. Terus kantongnya itu ada, bisa kalian tarik gini. Tapi ini udah diem gitu loh. Maksudnya ini kan kosong tuh, nggak ada isinya. Ini bisa diem, total diem gitu, nggak ada masalah yang berarti. Yang kalau misalnya aku pernah punya ya yang palsunya, karena belum bisa beli ini, tapi sekarang nggak ada barangnya di sini. Nanti kalau aku udah dapet barangnya lagi, nanti aku akan kasih review bedanya. Kalau yang itu tuh berat, kalau ini bener-bener light yang tidak mempengaruhi berat tas kamu gitu. Yang oke banget, dan
aku kalau kalian memang punya uang dan pengen beli organizer bag, aku recommended banget ini. Kecil, mungil gitu, dan apa sih namanya? Dan ringan. Jadi kalian bisa pakai ini di tas apa aja. Ini bagus banget tuh. Gitu. Dan aku bener-bener gak nyesel banget invest barang satu ini. Menurut aku ini barang yang bagus dan cocok banget ya. Cuman kalian mesti hati-hati aja di dalam tas itu, karena mungkin ada noda apa gitu. Ini aku kena kena noda kecil. Aduh, sayang banget ya. Aku nggak tahu bisa hilang apa enggak, tapi itu resiko banget dengan barang-barang gini. Jadi itu yang super hati-hati. Aku biasanya nggak pernah mau naruh pulpen atau apapun di dalam tas-tas mahal kayak gini. Oke. Dan apa aja isinya? Isinya tuh banyak banget, dompet bisa banyak banget muat di sini. Oke. Itu aja review dari aku untuk 4B20 atau 4B20 nya. Semoga membantu buat temen-temen atau yang pengen nyari review-reviewnya, karena sulit banget nyari review nih, jarang banget orang nge-review tentang 4B ini di YouTube. Oke, makasih banyak, semoga kalian suka, dan please ya jangan lupa subscribe. Bye.